Wah, ajaib banget nih guys. Ternyata Novia berhasil melahirkan anaknya walaupun umur anaknya masih 19 bulan di kandungan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini, Senin 20 Maret 2023. Akhirnya Novia bisa melahirkan anaknya nih guys. Kemungkinan anaknya untuk bisa sehat itu sangat amat kecil. Dan begitu pun kemungkinan anaknya bisa dilahirkan saja itu sangat amat kecil banget nih guys. Tapi ternyata anak ini adalah anak ajaib yang dilahirkan oleh ibu yang sangat amat luar biasa juga. Di saat semua orang berpikir kalau Novia tidak akan bisa melihat anaknya yang hidup seperti sekarang, tapi ternyata dengan keajaiban Tuhan, anak Novia bisa selamat saat melahirkan. Walaupun perjuangan Novia dan Hakim akan panjang juga nih, karena pastinya anak ajaib ini tidak akan bisa untuk langsung dibawa pulang. Alhasil, anak dari Novia dan Hakim ini akan dirawat dulu secara intensif di rumah sakit agar kondisinya semakin kuat. Dan tentu Novia juga harus banyak bed rest juga nih karena perjuangannya yang luar biasa untuk melahirkan bayinya. Dan pastinya nanti Novia tidak akan mau memberikan nama Saskia Indri Wijayanti nih pada anaknya. Tapi kalau menurut kalian, apakah mamanya Hakim tetap bersikeras untuk memberikan nama tersebut? Di sisi lain kita melihat kalau Jonathan menguping pembicaraan dari Pak Arjuna kepada anak buahnya yang meminta untuk mencari tentang asal-usul Novia. Dan tentu mendengar Pak Arjuna yang mencari-cari tahu tentang Novia membuat Jonathan penasaran banget dong, apa nih sebenarnya hubungan antara Pak Arjuna dengan Novia. Nah, semoga saja nanti Jonathan jadi tahu ya kalau Pak Arjuna lah dalang dari semua masalah tentang 18 tahun yang lalu. Dia lebih menyelamatkan anaknya dan mengorbankan Pak Samsul untuk masuk ke penjara menggantikan posisinya Jeffrey. Dan pasti nanti Jonathan juga bakalan salah paham juga nih sama Jeffrey, karena dia pikir Jeffrey itu jahat nih, padahal yang sebenarnya jahat itu adalah Pak Arjuna. Tentunya kita udah gak sabar banget ya guys nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta yang kupilih episode hari ini. Kira-kira menurut kalian akan sampai kapan nih Arjuna akan selalu berpuasa? Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.